Dan kita ke informasi selanjutnya, pemirsa, ini ada seorang pria yang tewas di kamar hotel Nusa Inn di Jalan Aksara Medan usai melakukan hubungan intim dengan pasangannya. Pria tewas diduga selesai minum jamu kuat. Petugas Polsek Percut Setuan yang mendapat laporan dari pegawai hotel langsung melakukan olah tempat kejadian perkara. Petugas yang berada di lokasi kejadian langsung mengidentifikasi mayat pria tersebut. Dari hasil sementara, tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan terhadap korban. Menurut keterangan pasangan korban, diduga korban tewas disebabkan mengonsumsi jamu kuat. Usai diidentifikasi petugas, korban dievakuasi ke rumah duka dengan menggunakan ambulans. Dan hingga kini, polisi masih meminta keterangan dari teman wanita korban guna penyelidikan lebih lanjut.